Bertempat di kantor Bupati Sanggau pada Selasa kemarin, Bupati Sanggau Paulus Hadi didampingi Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyambut kedatangan Novian Yanti, atlet tarung derajat yang berhasil meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Diakui Paulus Hadi, dirinya bangga dan terharu atas prestasi medali emas yang berhasil diraih oleh Novian Yanti. Sebab menurut dia, Novian Yanti kini telah menjadi satu di antara orang yang berhasil mengukir sejarah. Bupati Sanggau Paulus Hadi juga berkomitmen akan selalu memperhatikan semua cabang olahraga untuk pengembangan maupun pembinaannya. Saya juga ke depan kita selalu support olahraga kita. Dan Novi menjadi bagian yang penting untuk memberikan semangat itu. Mengapa? Ya, langkah-langkah nih Sanggau bisa melahirkan seorang atlet untuk Kalimantan Barat bisa dapat medali emas. Dan Novi sudah 2 kali. Nah kali ini kita apresiasi betul. Kalau soal nilai menurut saya relatif. Karena tergantung pikiran ya, kalau mau besar pasti berharap juga besar. Tapi itulah semangat yang bisa kita bantu ke dia. Apalagi sekarang untuk saya, Novi bagian penting untuk Sanggau bangga mengukir sejarah. Pada kesempatan ini, Bupati Sanggau Paulus Hadi didampingi Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menyerahkan uang pembinaan dari pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Novian Yanti senilai 50 juta rupiah. Iya, terharu, bangga bisa mempertahankan medali emas di PON sebelumnya. Ini raihan terberat ya, karena satu sisi saya belum berkeluarga, anak juga masih kecil gitu, Mbak. Jadi, mana, Mbak? Yang kemarin 2016 di Jawa Barat medali emas pertama. Final kemarin lawan mana, Mbak? Jawa Barat. Final lawan Jawa Barat. Kamu Jawa Barat tuh dengan mereka punya sarana prasarana olahraga itu lebih baik daripada kita di sini. Iya. Mental Mbak buat itu dibangunnya seperti apa, Mbak? Alhamdulillah ya, karena udah pernah ketemu dia juga di Prapon. Mental sih udah cukup bagus lah ya. Tinggal di lapangannya aja, dipraktikannya. Dari Sanggau, Theodore Duspon TV memberitakan.